Welcome di party. Ya, ini gue mau tutup pintu alias mau room tour model-model yang akan fashion show pada malam hari ini. Kamera masuk ya. Kamu kan mau bikin video sebelumnya? Boleh dilihat sebentar deh saja ya. Oke, okay, bye. Kelar. Oke, okay. Ayo teman-teman, tamu undangan udah siap ya? Oke, okay. Teman-teman SMD, admin, Sarah City dan juga kolega family semuanya, selamat datang, selamat menghadiri acara malam, apa namanya, The Voice ya. Ya, karena malam hari ini ada banyak banget serangkaian acara-acara yang bisa Bapak Ibu, teman-teman nikmati, karena ini berbeda dari teman yang biasanya teman-teman lihat. Teman-teman juga ketemu yang making on off, no? Apa yang ini? Semuanya? Oke, ya? Baiklah, parade busana parade busana terbaik ya malam hari ini segera dimulai, semangat. Thank you.
Good morning. Sinopsis novel pagi hari ini. Seorang ratu omset ditemukan di balkon. Sang ratu dikabarkan lagi pusing mikirin omset bulan Juni. Lalu kemudian ada juara duanya adalah Nyai Untari. Tepuk tangan lagi yang gemuruh. Nah, ketiga Koko Ardiansah. Ya. Ngadep mana sini aja sayang. Bila ketenang sayang. Untuk pemberian hadiah kepada Ibu Irin. Untuk memberikan hadiah kepada para teman. Sama Tante Jen dulu. Baiklah. Mari Tante Jen untuk mewakilkan. Apa-apa ngasih doang kepada para pemenang. Apa-apa Tante. Ngebantu teman-teman jadi semakin terkenal, semakin excited. Yes. Siapa itu? Thank you, Mas Yeri, partisipasinya udah bikin kita semuanya semakin terkenal. Terus ini buat Cikita Medi, udah ngebantu teman-teman gak kelaparan ya. Ini Mbak Anna, terima kasih. Apa? Siapa yang namanya? Afifa. Namanya kenceng. Afifa, oke. Afifa mudah-mudahan besarnya jadi remaja yang aktif ya, yang pintar, yang membanggakan keluarga. Thank you. Udah selesai? Buka. Oke. Berhubung acara semuanya sudah selesai, dari kemarin kita udah jalan ya, dari kemarin ya. Ya.
tiba saatnya kita untuk berpisah. Untuk sementara ya. Oke, mudah-mudahan nanti masih ada lagi next season selanjutnya ya, supaya bisa buat kumpul kembali SBA sama tim konsen SIMB. Syukur-syukur nanti netizennya bisa bertambah lebih banyak lagi ya. Oke, lalu kemudian tempat pulangnya. Bentar dong Mbak, nanti kalau misalkan lu berdoa setengah doa gimana mau Allah. Gila-gila ini yang tegin nih. Kan kalau kagak gila kagak sampai sini. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman pulang selamat sampai tujuan. Amin. Nanti kirim share live location supaya kita bisa mantau teman-teman udah sampai tujuan atau belum, ada di kantor ini. Ya. Oke.